والدين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، kondusi dan barisan datang kuasa surau tuan-tuan imam, tuan-tuan bidal, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang berbahagia ini, perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah ini nanti jadilah syurga sebagai pedoman hidup di dunia, mana-mana yang boleh diamalkan. Moga-moga jadilah juandanya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sahaja. Ayat 36 surah At-Taubah. Ayat 36 surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim ila akhir al-ayat. Sadaqallahul 'azim. Artinya bahwa bilangan bulan dalam setahun yang Allah tetapkan dalam kitab Allah Al-Quran ialah 12 bulan, yang mana ketetapan Allah setahun 12 bulan itu telah pun berlangsung sejak disempurnakan kejadian langit dan bumi. Daripada 12 bulan setahun, 4 bulan adalah bulan haram, iaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Demikianlah ketetapan agama Allah yang lurus lagi benar. Ayat 36 surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala isytiharkan ketetapan waktu Allah untuk hamba-hambanya yang menjalani hidup di dunia. Apakah ketetapan waktu Allah untuk hamba-hambanya yang menjalani hidup di dunia? Setahun 12 bulan. Maka cukup setahun 12 bulan akan berulang balik bulan yang pertama, iaitu bulan Muharram, hinggalah bulan yang terakhir, iaitu bulan Zulhijjah. Dan akan berulang balik bermula bulan pertama, bulan Muharram, dan berakhir tahun itu dengan bulan yang ke-12, iaitu bulan Zulhijjah. Maka pusingan setahun disebut dengan istilah khas haul, wau lam haul, iaitu cukup pusingan setahun 12 bulan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala isytiharkan setahun 12 bulan ini termaktub dalam kitabullah. Ya, kitab yang Allah turunkan, kitab yang Allah wahyukan, sama ada dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurah,
dalam kitab Injil, dalam kitab Al-Quran sendiri. Ketetapan Allah, Allah menetapkan waktu untuk kehidupan hamba-hambanya di dunia ini setahun 12. Dan ketetapan Allah setahun 12 bulan itu dah pun bermula sejak Allah Ta'ala sempurnakan kejadian langit dan bumi. Jangan diajak, jangan dipinjam, jangan dihapus kira pada mana-mana bulan itu. Dan sekali lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala isytiharkan setahun 12 bulan. Bermula bulan Muharram, berakhir bulan Zulhijjah, maka 4 bulan Allah Ta'ala tentukan sebagai bulan haram. Zaman berzaman, sejak daripada zaman baginda Idris alaihissalam, Nabi Rasul yang kedua, ada Idris, Nuh, Hud, Saleh. Namanya baginda Idris alaihissalam daripada perkataan bahasa Arab Adrasa, Yudris, Idras, Idris. Nabi Rasul yang paling banyak membimba ilmu pengetahuan berhubung tentang hal ehwal kehidupan bumi Allah ini. Maka jangan ragu-ragu lagi ketetapan waktu Allah untuk kita bermula dengan bulan Muharram dan berakhir dengan bulan Zulhijjah. Ayat 36 surah At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dedahkan kepada kita umat akhir zaman, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa bangsa Yahudi Bani Israel, bukan bangsa Johor, bangsa Yahudi Bani Israel tergamak mengubah ketetapan waktu yang Allah tetapkan setahun 12 bulan. Maka bangsa Yahudi Bani Israel terlibat dalam skandal mengubah, menghapus kira bilangan-bilangan bulan yang Allah tetapkan demi mengejar keuntungan dan tipu elah bangsa Yahudi Bani Israel. Sekali lagi, bangsa Arab, bangsa Arab yang mana satu? Bangsa Arab kafir Quraisy. Sejak wujud dalam zaman baginda Ismail alaihissalam, mereka juga terbabit dalam menghapus kira bilangan-bilangan bulan yang Allah Ta'ala tetapkan. Begitu juga golongan Nasara Kristian juga terbabit sama, tergamak mengubah ketetapan waktu dari Allah setahun 12 bulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, tuan-tuan mungkin bertanya-tanya apa yang nak dibelajar dalam ilmu falak dan kehidupan. Apapun asasnya, Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Jadi malam ini kita hanya nak cerita tentang bulan. Bulan Muharram hinggalah bulan Zulhijjah. Selama ni kita hanya didedahkan tentang kelebihan bulan Ramadhan. Datang bulan Ramadhan, alhamdulillah. Ya, pertengahan bulan Syaban, tuan-tuan pun dah jemput ustaz-ustaz ceramah tentang kelebihan, keutamaan bulan Ramadhan. Ya, malam-malam Ramadhan pun tuan-tuan jemput ustaz-ustaz mengadakan tazkirah. Ya, membahaskan tentang keistimewaan 10 akhir Ramadhan. Takkan Ramadhan saja
apa istimewanya? Zulqa'dah apa istimewanya? Kenapa kita hanya memberi tumpuan kepada Ramadhan sahaja? Memang kita akui jelas firman Allah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam keutamaan bulan Ramadhan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Pun begitu, bulan Muharram pun ada keistimewaannya tersendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pun begitu kurang pendahar kerana tuan-tuan tak jemput ustaz-ustaz itu untuk menceramahkan tentang kelebihan bulan Muharram, kelebihan bulan Safar, kelebihan bulan Rabiul Awal. Tuan-tuan hanya jemput tentang keutamaan kelebihan bulan Ramadhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang perlu kita faham ayat 36 surah At-Taubah sebagai asas dan dasar ketetapan Allah. Allah tetapkan waktu untuk hamba-hambanya menjalani hidup di bumi Allah. Apabila kita jalani hidup di bumi Allah, maka Allah Ta'ala sediakan kepada kita dua peruntukan. Peruntukan yang pertama, tempat untuk jalani hidup, namanya dunia. Dunia yang merangkumi bumi di bawah, langit di atas, berdasarkan apa yang dilihat oleh mata kasar kita. Jangan pening-pening dengan kepelbagaian teori. Yang mata kita lihat, bumi di bawah, langit di atas, maka itulah namanya kehidupan dunia. Maka kehidupan dunia ini merupakan tempat, dan di dunia inilah kita tertakluk dengan ketetapan waktu dari Allah. Allah menetapkan waktu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan pada ayat 98 surah Al-An'am, فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ فَفَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Allah sediakan kepada setiap hamba-hambanya yang menjalani hidup di dunia tempat menjalani hidup dan waktu untuk meneruskan hidup. Tempat mustaqarrun untuk menjalani hidup, waktu meneruskan hidup. Apabila dah tak ada waktu, dah sampailah ajalan musamma, tempohan yang ditetapkan. Kembalilah kita kepada pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia saat detik kematian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, setahun 12 bulan bermula bulan Muharram, berakhir dengan bulan Zulhijjah. Bulan Muharram sehingga bulan Zulhijjah, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan hadis riwayat Imam Ahmad, asyahru ima ayyakuna tis'ah wa isyuruna yauman au salasuna yauman au kamakan Rasulullah SAW. Sebulan yang kita jalani itu sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Takkan lebih 30 hari, takkan kurang
29 hari untuk setiap bulan, bulan Muharram hinggalah bulan Zulhijjah. Oleh itu didapati ya, setahun terdapat 354 hari dan ada ketika dihitung setahun 355 hari. Tapi tak kurang 354 hari setahun, tak lebih 355 hari setahun. Baiklah, asasnya berdasarkan bulan yang kita lihat terbit dan terbenam. Bulan yang kita lihat terbit dan terbenam, dia ada harinya bulan itu kelihatan, bulan sabit yang halus. Maka namanya anak bulan. Cukup 14 hari kemudian bulan sabit yang halus itu berubah sedikit demi sedikit sehingga hari ke-14 dia penuh purnama. Dalam bahasa Arab disebut Al-Badar, penuh purnama. Ya, kemudian dia mula mengalami susutan sehinggalah tak kelihatan wajah bulan pada hari yang ke-29. Kita hanya dapat melihat wajah bulan hari pertama hinggalah hari yang ke-28. 28 hari boleh menatap wajah bulan dan melihat perubahan bentuknya, fasanya. Hari 29 kita tak dapat lihat kerana bulan berada pada kedudukan al-ijtima. Sebab itulah jangan nak berdaya, itu ketetapan Allah. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kalaujunil qadim. Kami tetapkan perjalanan bulan itu yang berada pada kedudukan-kedudukan yang tertentu, namanya manzilah, dan berkembalilah semula bulan itu nanti bagaikan pelepah korma yang terik. Maknanya kita akan nampak bulan sabit berubah menjadi bulan penuh purnama dan akhirnya kembali balik bagaikan pelepah korma yang terik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kita sedia maklumi itulah dia namanya takwim bulan. Takwim bulan setahun 12 bulan, setahun jumlahnya 354 hari, tak kurang dan takkan melebihi 355 hari dalam tempohan 12 bulan. Itulah dia takwim bulan. Takwim itu bahasa Arab qawwama yuqawwimu takwim. Takwim itu maknanya kedudukan. Jadi takwimul qamar maknanya kedudukan bulan. Kedudukan bulan itu menjadi alat pengukur waktu untuk hidup. Orang tembelang macam mana pun kita akan nampak wajah bulan. Deritan wajah bulan sedemikian berapa kali bulan. Jangan nanti hebat macam mana pun kau, kau tak boleh tipu bulan. Allah dah letakkan. Itu hikmahnya. Allah jadikan bulan sebagai alat pengukur waktu untuk umat manusia. Dalam masa yang sama, manusia juga menjadikan matahari juga sebagai takwim matahari. Maka takwim matahari mula diperkenalkan ya, di zaman Romawi untuk keperluan musim.
untuk keperluan musik menggunakan istilah bahasa Romawi, Januari, Februari, Mac, April. Tuan-tuan yang rahmati Allah, maka asasnya hari kelahiran junjungan mulia baginda Isa alaihi salam. Ya, kalender matahari asasnya matahari. Maka ada juga 12 bulan. Akan tetapi bilangan harinya berbeza. 30 dan 31 hari, tuan-tuan pun faham. Maka jumlah setahun 365 hari. Maka berlaku perbezaan. Takwim bulan 354 hari. Takwim matahari 365 hari. Maka berbeza sebanyak 11 hari. Bangsa Yahudi bagi Israel, Allah tolak mereka pada ayat 36 surah At-Taubah, kerana bangsa Yahudi Bani Israel akan mengubah takwim bulan setiap 3 tahun. Kenapa? Baik, setahun takwim matahari 365 hari, takwim bulan 354 hari. Beza 11 hari, takwim bulan lebih pendek, takwim matahari lebih panjang, takwim matahari lebih 11 hari. Maka kalau setahun bezanya 11 hari, 3 tahun bezanya 33 hari. Oleh itu cukup 3 tahun untuk takwim bulan, bangsa Yahudi Bani Israel akan tambah bulan yang ke-13. Amin. Kononnya nak samakan takwim matahari dan takwim bulan. Jangan disamakan. Takwim matahari ada kegunaannya sendiri, takwim bulan ada keperluannya sendiri. Nanti saya akan datang kita cerita. Takwim matahari sebenarnya takwim asasnya musim. Dulu bulan pertama adalah bulan Mac. Bulan pertama di bulan Mac. Kenapa bulan Mac? Kerana bulan Mac, 21 Mac, matahari berada di garisan khatulistiwa. Orang putih sebut equinox. Matahari melalui garisan khatulistiwa. Maka negara-negara di sebelah hemisfer utara mengalami musim bumi. Ya, khususnya negara China mengalami musim bumi. Oleh itu, tahun baru China akan berlangsung tidak melepasi bulan Mac. Kerana tahun baru China asasnya permulaan awal musim bumi. Jadi ia akan sambut tahun baru sebelum mulanya musim bumi. Oleh itu tahun baru Cina takkan menjejis melebihi bulan Mac. Lazimnya tahun baru Cina berlangsung pertengahan Februari, awal Februari, akhir Januari, akhir Februari dan awal Mac. Lebih tak lebih. Kerana tahun baru Cina asasnya bermulanya musim bumi. Bermulanya musim bunga bila bulan lahir. Musim bunga takwim matahari, bulan lahir takwim bulan. Maka tahun baru Cina mengambil kira dua takwim, takwim matahari dan takwim bulan. Bila tahun baru Cina, tahun Cina akan kira apabila bermulanya musim bunga.
Bermulanya musim bunga bulan lahir tak? Bulan tak lahir. Jadi mulanya musim bunga yang waktu itu bulan lahir. Maka dihimpunkan dua takwim, takwim matahari dan takwim bulan. Saya salah seorang panel penetapan tahun baru Cina. Kau jangan marah. Kerana masyarakat Cina zaman berzaman dia nak mulakan tahun baru, dia nak mulakan dengan musim bunga untuk mah. Dia tak nak mulakan tahun baru musim panas. Dia tak nak mulakan tahun baru musim sejuk. Dia tak nak mulakan tahun baru musim dingin. Tak nak. Kenapa? Tak ada Allah. Dia nak mulakan dengan musim zaman bersama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 3 tahun sekali nanti saya jemput pergi ke hotel. Tengoklah sama ada hotel New York, hotel yang agak tak selesa namanya selesa. Ada pembentangan tarikh relevan untuk permulaan tahun baru Cina. Nanti saya bentangkan satu puncak. Nanti kali-kali itu akan dibawa ke negara Cina, akan dibuat perbandingan. Nanti dialah yang tentukan. Oh, dia pun ada. Dia pun ada lembaga penetapan tarikh dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa pun dia nak lalui Cina, dia nak beruntung saja. Maka dia tak kira tahun baru mesti bermula yang musim bumi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara manusia yang takut rugi pula Cina. Dia takut rugi. Takut. Wagiman, wagiran, wagimen, wagino, pekat lagi wagia. Standard lah. Ada waktunya untung, ada waktunya rugi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah. Maka Allah menanamlah bangsa Yahudi bagi Israel, bangsa yang paling itu. Rata-rata rasul yang diutuskan daripada darah bangsa Yahudi bagi Israel. Majoriti nabi-nabi rasul-rasul adalah bangsa Yahudi bagi Israel. Maka ada sebab kenapa bangsa Yahudi bagi Israel tergamak mengubah ketetapan waktu dari Allah demi kepentingan harta benda. Panjang perbincangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, setiap bulan saya akan mengajar falak sama ada di Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Melaya, Universiti Sains Islam Malaysia sebagai pensyarah jemputan. Falak yang saya ajar macam inilah. Jadi tak mainlah anak tutup gambar-gambar tu. Kemudian lebih kepada kita memahami nilai, memahami nilai-nilai yang ada waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Baiklah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi bangsa Yahudi, bagi Israel, mereka juga golongan manusia yang takut rugi. Mereka takut rugi. Semua orang takut rugi kerana sayangkan harta. Maka sebenarnya waktu yang menentukan manusia itu untung atau rugi. Kalau nak tahu, tunggu setahun
kita buat simpan kira-kira. Debit, kredit. Oh, rugi. Bila membuat imbangan dulu, mungkin kita boleh buat kiraan sukuan tahun pertama, maknanya 3 bulan dulu, tengok macam mana. Kemudian 6 bulan, itu namanya simpan kira-kira, ada di situ hukum ledger yang disebut sebagai imbangan duga untung atau rugi. Dalam menyukat untung atau rugi, masa menjadi penentu. Sebab itu perlu tahu takwim bulan, tahu takwim matahari. Wal afs innal insana lafi khus. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Allah akui masa menjadi penentu untuk atau rugi. Dah setahun ni ada, baru tahu rugi punya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi bangsa Yahudi, Bani Israel, mereka menganjakkan setahun kepada 13 bulan. Ya, selepas bulan Zulhijjah ditambah lagi satu bulan yang tak disebut nama ni, setiap 3 tahun sekali. Sebenarnya ada kepentingan dalam mengaruh keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah tempelak mereka. Perang dunia kedua meletus apabila Jepun bersungguh-sungguh memastikan bahawa selepas perang nanti Jepun menang, maka merujukkan waktu dunia merujuk waktu Tokyo. Selepas perang dunia pertama, seluruh dunia terpaksa merujuk waktu London. Ejaan Greenwich, sebutan Greenwich. Susah bahasa putih ini. Ejaan Orient, O-N-T, sebutan wow. Dia tak ikut hukum tajwid. Hukum tajwid tak macam itu. Makhrajul huruf Orient, O-N-T, Orient, tapi sebutan wow. Ejaan Greenwich, sebutan Greenwich. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selepas perang dunia pertama tamat, Nazi tewas, maka dunia mengisytiharkan London, London tempat kelahiran mantan pemain bola sepak England, David Beckham, sebagai rujukan waktu dunia. Penting ke? Penting. Jam tangan yang tuan-tuan pakai itu rujukan waktunya adalah Greenwich, London. Apa pentingnya rujukan waktu dunia? Transaksi kewangan satu dunia mesti merujuk satu waktu. Kalau orang main saham, kawan baik saya dah tak bersama lagi Johor Corporation, pagi-pagi lepas sembahyang subuh berjamaah di surau dia, dia buka komputer dia, dia beli saham. Maka saya ajar dia 3-4-3-4-4-2, tengok macam mana dia dimenangkan Piala Malaysia. Saya ajar dia rentak bagaimana, kerana apa? Rujukkan waktu dunia pada satu tempat lantas. Hebat macam mana pun kita muamalat, kita tertakluk dengan rujukan waktu transaksi kewangan. Semua merujuk kepada waktu London, menjelaskan pound sterling tak jatuh nilai dan pound sterling tak nak bersama dengan euro, dia nak sendiri.
Ringgit Malaysia, jangan tanya lah. Minum dulu lah. Pelajar Universiti Melayu tanya dengan saya, boleh tak kita nak kaya? Boleh angkat senjata kau sertai Daesh IS, perang menang, isytiharkan, rojokkan waktu dunia Kuala Lumpur. Kuala yang banyak lumpur itu, lumpur dia tak ada. Jadi satu dunia merojok waktu Kuala Lumpur, transaksi kewangan. Maka ringgit Malaysia. Tapi kau dah perang, dengan kata lain kau mati. Kau dah berkorban, cucu kau akulah mendapat kenikmatan. Itu tujuan perang dunia. Ya, Tokyo tak terkesampaian kerana bom atom Hiroshima, Nagasaki. Maka orang tak rojok waktu Tokyo, rojokkan tetap waktu abang kepada USA, England, Scotland, Ireland dan rakan kongsinya Woodland. Tengok yang dirahmati Allah. Contohlah nak cerita masa ni. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala templak bangsa Arab kafir Quraisy. Kenapa Allah Taala dah tetapkan setahun 12 bulan, bermula dengan bulan Muharram, berakhir dengan bulan Zulhijjah. Arab kafir Quraisy ubah pula. Kenapa Arab kafir Quraisy memperkenalkan satu istilah namanya An-Nasi'ah, iaitu anjakan dan tempuhan. Apa pasal bangsa Arab kafir Quraisy menguasai kota Makkah? Orang-orang Arab seluruh jazirah Arab, semenanjung tanah Arab akan datang ke Mekah mengerjakan ibadah haji ikut syariat Nabi Allah Ismail alaihi salam. Maka Arab kafir Quraisy zaman itu, apabila dia dah menguasai kota Mekah, semua dia pegang. Bagasi dia pegang, tenda makan, tenda minum dia pegang, hotel dia pegang, pengangkutan dia pegang. Yalah, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub, kena ikut je lah. Kerana bangsa Arab kafir Quraisy yang menguasai Makkah, semua kena ikut. Baik, sekiranya tahun itu pada bulan Zulhijjah, seluruh Arab datang ke Makkah melaksanakan ibadah haji ikut syariat Nabi Allah Ismail yang telah dicemari itu, didapati yang mengerjakan haji tahun itu tak ramai, tak utuh. Maka kabinet bangsa Arab kafir Quraisy mengisytiharkan tahun ini 10 bulan ini. Kenapa? Baik, bangsa Arab kafir Quraisy dia tak nak mulakan bulan dengan bulan Muharram, dia mulakan bulan dengan bulan Ramadan. Tapi dia puasa Ramadan hari pertama, hari kedua dia tak, dia kata kita hilang. Perkara ni berlaku, orang asli kita pun sama juga. Hari pertama dia puasa, hari kedua tak, teman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sejarah ni begitu. Jadi oleh kerana bulan Ramadan bulan pertama, baik, Zulhijjah tu dah bukan bulan akhir. Kenapa? Ada tujuannya. Sekiranya jemaah haji datang tak ramai, tak untung, hotel tak penuh, jadi maknanya jualan tak banyak, bangsa Arab kafir Quraisy, kabinetnya mengisytiharkan tahun ini 10 bulan sahaja. Maka dimansuhkan 2 bulan. Bulan Muharram dimansuhkan, bulan Safar dimansuhkan. Kenapa? Dengan harapan tahun itu akan berlangsung bulan Zulhijjah 2 kali. Faham? Kenapa? Fulus lah, bukan mampus. Jadi
Round pertama tak laku, orang tak ramai datang. Dia masukkan bulan Muharram, dia masukkan bulan Safar, diisytiharkan tahun ni 10 bulan, maka berlangsunglah dalam setahun itu 2 kali bulan Zulhijjah. Orang Arab pun datang. Tengok yang bilang macam azan dulu, sambung sikit lagi, lepas azan. Berdasarkan catatan Asyik Al-Imam Al-Marzuki dalam kitabnya Al-Azhinatu Wal-Aghinatu, dah pun wafat 900 tahun yang lalu, merupakan amalan imam terdahulu. Begitu juga catatan yang diakui merupakan amalan sejak daripada zaman baginda Ismail alaihi salam. Istilah Muharram, bulan Muharram itu dikenali dengan nama Mujaban, bulan di mana setiap insan mendapat habuan dan bahagia. Itu makna Muharram. Muharram itu maknanya mujaban, setiap insan mendapat habuan dan bahagia. Yang jelas lagi nyata, 10 orang rasul mendapat habuan yang menguntungkan, 10 orang rasul mendapat bahagian yang amat istimewa, ia di bulan Muharram. Dan kita sambut pada tanggal 10 hari bulan Muharram, yang lebih masyhur disebut dengan istilah Hari Ashura. Ashura membawa erti hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Kenapa 10 orang rasul, antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, ya, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, mendapat habuan yang menguntungkan, meraih bahagian yang istimewa. Dan kita sambut kejayaan 10 orang rasul itu pada 10 hari bulan Muharram, iaitu hari Ashura. Bukan kita perlahankan sangat bubur Ashura itu, tetapi lebih kepada kita mengambil iktibar dan meletakkan harapan, moga-moga kita juga sama-sama meraih habuan yang menguntungkan, bahagian yang istimewa, sebagaimana yang diraih oleh 10 orang rasul pilihan bulan Muharram. Maka sebab itulah diletakkan bulan Muharram sebagai bulan pertama. Apabila Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu juga memulakan tahun Hijriah bermula dengan 1 hari bulan Muharram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap awal bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang anak muda, Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, anak lelaki kepada Sayyidina Umar untuk melihat anak bulan. Jadi dialah anak muda yang melihat anak bulan. Sebaik sahaja Abdullah ibn Umar melihat anak bulan Muharram, maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu an beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak bulan Muharram kelihatan. Lalu Rasulullah menghadapkan dadanya ke arah kiblat, dan Rasulullah menandah dua tangannya.
Allahumma inni as'aluka min khairi hadha syahr wa a'udzubika min syarri hadha syahr. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan bulan ini, bulan Muharram. Aku minta lindung dengan Engkau daripada kejahatan bulan ini, bulan Muharram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja berdoa untuk awal Muharram, Rasulullah juga berdoa untuk setiap bulan. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bagi kita, kita hanya buat majlis doa awal tahun, awal Muharram, kerana cuti umum diberikan pada keesokan hari. Yalah, dan kalau nak buat setiap bulan doa awal bulan, nanti kita kena beri pula anugerah tokoh ma'al bulan. Dah ada tokoh ma'al hijrah, ringgit Malaysia 10,000 peringkat negeri tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan berdoa pada setiap awal bulan, mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kebaikan bulan ini, ya Allah, lindungkanlah aku daripada kejahatan bulan ini. Moga-moga bulan Muharram yang telah lalu, bulan yang memberikan kepada kita habuan yang menguntungkan, bahagian yang ya, istimewa. Awas, apabila sebut habuan, dua, untung atau rugi. Apabila sebut bahagian, dua, banyak atau sedikit. Maka orang Melayu dia tak nak cakap banyak nanti mengumpat, maka disimpulkan bahasa dia bahagian masing-masing. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, bulan Safar pun begitu. Apabila bermulanya bulan Safar, Rasulullah pun berdoa mohon pada Allah agar Allah berikan kebaikan sepanjang bulan Safar, Allah lindungi dia daripada kejahatan bulan Safar. Bulan Safar zaman berzaman, sebagaimana yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, bulan Safar dikenali dengan nama Muljazan. Apa makna Muljazan? Susutan, susut. Bulan Muharram itu habuan dan bahagia. Mungkin habuan kita rugi, mungkin bahagian kita sedikit. Wah, masuk bulan Safar, susut pula. Tapi susut untuk pemulihan. Kalau tuan-tuan tengok perut saya susut, dua kemungkinan. Susut untuk pemulihan ataupun susut kerana mengidap manis. Itu saja. Yang jelas makna Safar itu Muljazan. Muljazan maknanya susutan. Arwah orang tua saya dulu, saya dibesarkan di Kulai Besar Estate, anak estate. Jadi orang tua saya, dia kumpul orang-orang estate, Tugiman, Tugiran, Tugimin, Tugirin, sewa South Johor, bas South Johor. Nak pergi Lido, Pantai Dakota, 1978, saya darjah 5 ketika itu. Pergi ke satu tempat, namanya Port milik Dixon. Port Dixon. Kenapa? Mandi Safar. Takut susur. Lama-lama tak menjadi, tak pergi. Ingat masih kecil-kecil dulu, bulan Safar ni, awal bulan Safar ni kita mandi Safar dekat apa nama, Portisa tu. Siap ada kugiran di situ. Kugiran, kumpulan kita rancang. Itu makna singkatan, kumpulan kita rancang tu kugiran. Lama-lama tak menjadi, tak kugiran. Tak perlu mandi Safar, sekarang ni kita berada di bulan Safar. Itu bukan amalan Rasulullah. Yang Rasulullah suruh kita doa di awal bulan Safar. Moga-moga bulan Safar ini susah.
disusun untuk pemulihan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, kita mulakan hari itu satu hari bulan Muharram. Kita mulakan pada 22 September. Asalnya 21 September, tetapi anak bulan tak cukup matang, maka JAKI bersetuju agar diganjakan sehari. Maka satu hari bulan Muharram jatuh pada 22 September. Tak kira lah 21 September, 22 September, 23 September, itu adalah permulaan musim Euro. Maka tuan-tuan, nak ceritanya, permulaan musim bunga 21, 22, 23 Mac. Permulaan musim panas 21, 22, 23 Jun. Permulaan musim luruh 21, 22, 23 September. Permulaan musim sejuk 21, 22, 23 Disember. Kena ingat itu. Nanti patah balik. Permulaan musim bunga 21, 22, 23 Mac. Maka tahun ini satu hari bulan Muharram jatuh pada permulaan musim luruh. Berdasarkan catatan, kata Nabi Zafar kawan tak habis-habis sikit lagi. Maka ulama-ulama dulu dia catat. Kenapa nak catat? Kerana sejarah pastikan berulang. Dibuat catatan, maka dijadikan bahan rujukan sebagai sejarah. Ulama-ulama dulu dicatat, sekiranya bulan Muharram ini jatuh pada hari Jumaat dan ianya berlangsung di musim luruh. Musim luruh ni takwim matahari lah. Januari, Februari, Mac, April, itu musim. Sekiranya bulan Muharram bermula pada hari Jumaat, ya, tahun ini Muharram mula hari Jumaat, dalam musim luruh, permulaan musim luruh, lazimnya banyak yang luruh. Tak faham, salah. Banyak yang luruh tu, kita kata kalau daun luruh, maknanya susutan berlaku. Antaranya susutan hujan, tak banyak berbanding dengan ya, hembusan angin. Jadi daripada 21 September hari itu hujan turun, tapi tak melimpah, anginnya lebih. Anginnya lebih. Saya balik haji saja, terus mendapat permintaan agar saya segera dapatkan hotel. Maka Dato' Haji Ahmad Syukri, Sahibu Samahah Mufti Kelantan, minta saya datang ke Kelantan membuat perbentangan di depan Menteri Besar Kelantan tentang perubahan cuaca. Bahaslah 3 jam. Baiklah, Menteri Besar faham. Balik Johor, tiba-tiba pegawai daerah Beaufort Sabah minta saya ke Beaufort untuk bahas tentang perubahan cuaca yang boleh melibatkan Sungai Padas. Biasanya Beaufort ini lembah, dia akan tenggelam banjir. Selepas di Beaufort, saya terus ke Kundasang, kaki Gunung Kinabalu. Angin kuat katanya. Jadi
saya berbahas tentang angin di sana, dan saya segera nak balik kerana saya khawatir apabila angin semakin kuat, gugurlah batu-batu daripada Kinabalu. Saya dah balik sehari, baru dapat telefon, batu-batu gugur di kundasan. Pondok itu tak meningkatkan nama manusia. Sekali mana masih buat lagi di kundasan. Balik sekejap, Sarawak panggil pula ke Kuching. Pergilah ke Kuching, pergi ke satu gunung namanya Santubo. Membuat penilaian di sana. Dan baru balik daripada Kuching, dah tak nampak lagi anjing kat tubuh ni lah. Bukan nak anjing-anjing, tak ada. Maka orang Sarawak minta saya datang cerita malam, pernah sebenarnya aku ni membahaskan tentang perubahan musim, perubahan cuaca. Berdasarnya benda ni dah dicatat zaman berzaman. Cuma catatan tu telah diubah. Kita terlalu bergantung dengan peralatan. Kita ada Malaysia ada Geosat, setelah Razaksat, setelah Misalwan, misal itu telah dijual kepada Ananda Krishna untuk dibuat astro. Sekarang ini kita ada Razaksat dan Geosat untuk menilai perubahan cuaca. Pun begitu, tuan-tuan faham kenapa cuaca sedemikian, iaitu hujan ada tetapi angin lebih, hujan ni kurang, maka panas lebih. Nantilah sikit-sikit dulu lah, nanti dia lebih penting kepada pula. Maknanya hilang bulan Safar, sekarang bulan Safar dia boleh susut. Mudah-mudahan susut untuk pemulihan. Dan nanti datanglah bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal namanya Muridan, rezeki mendatang. Setelah mendapat habuan dan bahagia bulan Muharram, setelah mendapat pemulihan di bulan Safar, moga-moga Rabiul Awal adalah rezeki yang mendatang. Terakhir, arwah mak saya, dia tak buat majlis wali matul urus adik saya di bulan Muharram. Saya tanya dengan ibu saya, apa masalah? Bulan Muharram tu kan bagus, engkau budak lagi. Maka saya mula fikir, dia tak ada buat bulan Muharram ni. Bukan apa, bulan Muharram tu bulan mendapat habuan dan bahagia. Dia takut salam tahunnya. Maka dia tak nak buat bulan Muharram tu, takut-takut banyak sampul kosong. Maka ibu saya buat bulan Rabiul Awal. Selesai saja majlis, saya pun malam tu arwah mak saya dah tepi, turun kira sampul kira dapat 21,000. Maka arwah mak saya kata, ya Allah, yoi, modal baru 9,000 dapat 21. Kawan saya pangkat besar lah dia, dia buat bulan Muharram, dia kata habis 42,000 dapat 12,000 kubur je. Yang daftar 6 orang, suami, isteri, anak, 4 orang. Sampul ni satu je, 5 ringgit. Memang tak ketumpah. Yelah, bulan Muharram. Tuan-tuan yang dirahmati to be continue. Salah silap mohon minta'an kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapa Allah Sulaiman, wa kullan aina hukman wa ilma, wa sakharna ma'adau dan jibala yusabbina, wa tayra wa kunna fa'ini, ya hayu ya qayyu, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadi sallallahu alaihi wa sallam, alaihi ajma'in. As
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.